Salam Jaga Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Kali ini kita akan membahas mengenai kombinatorik, ya, sebenarnya kombinatorik di dalam soal yang berkaitan dengan himpunan, ya. Jadi di sini adalah yang ditanya adalah banyaknya himpunan S sehingga ya himpunan 1-2 ya yang beranggotakan 1-2 ini subset tag dari X, ya. Ya, subset tag, ya, kalau di bahasa LaTeX itu subset tag karena apa? Bisa sama dengan, ya. Ya, dan S juga subset tag dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanya adalah banyaknya himpunan X yang seperti ini, yang memenuhi ini, ya. Ya, yuk kita bahas, yuk. Ya, yang pertama adalah kalau misal X beranggotakan 2 anggota, ya, beranggotakan 2 anggota, ya, 2 anggota, gitu, ya. Ya, ya pasti berarti ya X-nya sama dengan ini sendiri. Itu ya, 1 dan 2 itu sendiri, ya, himpunan yang beranggotakan 1 dan 2. Cuma hanya ada 1. 1 himpunan. Oke. Ya. Nah, sekarang yang kasus kedua adalah ketika X beranggotakan 3 anggota, ya. Beranggotakan 3 anggota. Oke. Berarti di sini berarti 1 dan 2 tetap harus ada di dalam X, ya, karena dia mengatakan bahwa ini harus subset tag dari X, ya. Berarti 1 dan 2, lalu yang satunya lagi adalah terserah boleh di antara 3, 4 atau 5, ya. Ya, ya sebenarnya langsung bisa dilihat karena ini cuma sedikit, jadi ya pasti ada 3 himpunan, ya, yaitu isinya bisa diisi dengan 3, bisa diisi apa? Dengan 4, bisa diisi dengan 5, ya. Nah, gini. Ya, tapi kalau pakai kombinasi berarti banyaknya anggota bisa dinyatakan dengan C, kita tinggal milih 1 di antara 3 karena yang dipilih adalah 3, 4 atau 5. Ya, ini jawabannya sama 3, gitu, ya, kan. Ya, sekarang jika X beranggotakan 4 anggota, X anggotakan 4 anggota, ya, berarti sekali lagi 1 dan 2 harus ikut, ya, berarti yang 2 itu dipilih dari 3, 4 dan 5, ya. Oke, yaitu sebanyak C dari 3, ya, 3 pilihan itu 3, 4, 5, ya, dipilih 2, ya, ini sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, yaitu sama dengan 3, ya. 3 juga, ya, banyaknya himpunan ada 3 kemungkinan, ya. Ya, bisa 3 dan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 5. Sebenarnya masih mudah sekali untuk disebutkan tanpa harus menggunakan kombinasi sih sebenarnya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Untuk yang keempat adalah X beranggotakan 5 anggota. 5 anggota, ya, mau nggak mau X sama dengan dia semuanya ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi kalau ditanya banyaknya himpunan X yang demikian, ya, ada totalnya ada 1 ditambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8, ya. Ya, ada 8 himpunan. Ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya.